Halo teman-teman, kembali lagi. Ini videonya tentang hasil belanjaan aku tadi pagi di pasar. Aku dapat segini banyak. Dapat di 3 penjual. Aku dapat apa aja? Ikutin terus videonya, oke? Ini ya tas belanjaan aku. Aku ke pasar biasanya pakai tas itu. Nah, ini aku akan keluarin belanjaan aku di 3 penjual. Aku dapat apa aja? Ini tuh penuh tasnya. Ini aku beli total segini, satu tas ini penuh totalnya itu 57.000, 60.000 tuh masih kembali kembali ya. Dan ini aku akan tunjukin. Nah, ini itu di penjual. Ada di 3 penjual. Aku dapetnya ini ya. Kayak gini, ini kosong, udah kosong kan? Aku taruh bawah dulu tasnya. Kemudian ini aku akan tunjukin dari mulai penjual pertama. Kemudian penjual kedua dan ketiga ya. Kayak gini. Oke, aku mulai. Kalau yang ini dulu, yang ada tarinya dulu. Ini di penjual pertama aku beli ini, beli pare. Terus beli ini, teri, ikan teri segini. Segini mahal banget, 12.000. Kemudian aku beli ini. Ini itu apa? Kulit lumpia. Itu kulit lumpianya basah kena tahu. Terus ini aku beli tahu kuning. Tahu kuningnya plastiknya bocor, ya ampun. Kemudian ini kembaliannya tadi nggak ada, 500-an. Jadi aku beli dikasih ini. Ini di penjual pertama itu habisnya 25.000. Ini aku cuciin dulu di sini ya. Kemudian di penjual kedua ini aku habisnya 20.000. aku beli apa aja ini, ada ini aku tunjukin. Aku beli ini tauge, kemudian aku beli ini bawang putih segini 5.000, dapat dua bonggol. Kemudian aku beli kol atau kubis. Kemudian ini ada lagi, aku beli bawang merah juga 5.000, dapat segini. Kemudian aku beli wortel. Nah, ini kup segini ya, ini sampai sini. Kol, wortel, tauge, bawang merah, bawang putih. Ini habisnya 20.000. Oke, kemudian lanjut. Lanjut di penjual ketiga. Ini penjual ketiga aku beli terong. Di terongnya ini cantik, mulus gitu. Terus sama beli kerupuk, sama beli lada bubuk. Ini tiga macam ini habisnya 12.000. Tuh, taruh sini dulu ya. Ini aku akan taruh di tempat penyimpanan gitu ya. Oke, selanjutnya ini aku akan taruh tahu kuningnya tadi mau aku taruh di sini. Terus aku cuci, kemudian aku simpen di kulkas dulu. Tahu kuningnya tadi yang bocor tadi loh. Duh, nih. Ini aku akan taruh di sini. Satu, dua, tiga, empat,
5. Ini aku buang ya airnya. Nih, nanti ini aku mau aku cuci, kemudian aku simpan. Ini aku cuci dulu. Nanti disimpan, aku sisihin dulu ya di dekat ini tempat cuci. Kemudian aku mau naruh sayuran. Sayurannya ini wortel, hamonnya aku mau taruh di sini. Ini ya, ada kol, ada wortel, aku taruh sini dulu. Nggak apa-apa, taruh sini. Ini aku taruh sini. Kemudian apa lagi, ini ada teri asin buat campuran pare. Ini sampah aku buang dulu. Kemudian ini ada tauge-nya mau aku taruh sini. Nanti dicuci dulu setelah ini. Ini tauge-nya 2000, dapat segini banyak. Nanti habis ini, kalau udah dicuci, baru disimpan atau diolah ya. Kemudian ada bawang-bawangan. Bawang-bawangannya mau aku taruh tempat sini. Aku udah punya tempat. Bentar aku ambil. Ini ya tempatnya. Nah, ini stok bawang aku tinggal segini. Jadi aku tadi beli sedikit, 5.000-5.000, enggak apa-apa. Nih aku taruh semua bawang merah. Ini bawang merahnya. Ini bawang putih aku taruh sini. Dan ini stok bawang aku. Kemudian ini Royco. Bentar. Kemudian pare, ada terong, ada pare ya. Terong ya. Ini ada teri. Ini kulit lumpia, ini ada pare. Ini teri, ini ada terong. Kupuk mentah, mau aku goreng. Nah, ini tadi belanjaan aku tadi pagi. Belanjaan aku tadi pagi nih. Nah, ini segini itu, segini terong. Ini tauge, ini kol, ada wortel ini. Habisnya itu 57. Ini kan kol sama tauge sama wortel mau aku bikin bakwan goreng. Ini mau aku bikin martabak mini. Ini parenya mau aku oseng, dicampurin ini ya teri. Kemudian kerupuknya digoreng, goreng aja biasa. Kemudian terong ini kesukaan suami, soalnya biasanya di aku masakin sambal goreng terong. Nah, gitu aja. Tadi tahunya mana? Sebentar. Nah, ini tahunya kelupaan. Segini ya, segini habisnya 57.000. Ada tahu, ada ini, macam-macam. Nih ya, ini tadi belanjaan tadi pagi di pasar. Aku dapet terong, kol, wortel, tauge, bawang merah, bawang putih, pare. Ini ada ikan teri, ada kulit lumpia, ada kerupuk, ada tahu. Itu ini habis 57.000. Oke, gimana? Kalian, menurut kalian nih murah atau mahal? Di komen ya, di bawah. Udah gitu aja sih videonya kali ini, singkat. Dan ini sebagian mau aku masak, sebagian lagi aku masukin kulkas gitu.
Nah, udah dulu ya videonya kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Cek juga video-video aku lainnya. Kalian bisa klik di situ di bawah. Oke, dadah.